Bikin menu boros nasi yuk, ini gampang banget. Cuman kikil dioseng pakai cabai hijau sama bawang, enak banget. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Cabai hijau aku potong-potong begini. Aku pakai pisau Idealife ini tanpa sambungan, super tajam. Buat iris bawangnya juga. Cabai rawit merah, bawang putih. Terus aku pakai kompor induksi Idealife. Gak bikin pantat panci jadi hitam. Ini telurnya aku orak-arik dulu ya. Kalau udah disisihkan, terus kita tumis bawang merahnya. Masukin cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, garam, telur, kikil yang udah kita iris. Terus aduk rata, jangan lupa diicipin ya sampai semua ngeresep dan layu. Kalau udah pas, kita angkat deh. Jadi deh, oseng kikil cabai hijaunya. Jangan lupa disajiin pakai nasi anget, ini mantep banget, bikin lupa diet. Yuk bikin!